Ya, pertama kita cari calon yang potensial. Ukuran calon potensial menurut PKB adalah calon yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu kriteria utama. Yang kedua, baru ngomong tentang popularitas elektabilitas. Tetap kader partai juga, Pak, yang kita ngomong. Udah. Kalau kader partai ada, maka kader partai. Kalau tidak ada, siapapun dia yang itu tadi memenuhi kriteria, memiliki kapasitas untuk mensejahterakan rakyat, maka PKB akan mengusung itu setelah dicek elektabilitas, popularitas dan elektabilitas. Ada trik sendiri nggak sih, Pak, untuk kita di untuk memenangkan pilkada di 74? Ada. Cuma kan nggak bisa dibuka namanya trik.